Saudara Partai Gerindra meresmikan kantor Badan Pemenangan Calon Presiden Prabowo Subianto di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai kantor cabang pertama yang diresmikan di luar Jawa. Peresmian kantor Badan Pemenangan di Jalan Haji Bau Kota Makassar ini disambut antusias oleh para kader Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad hadir langsung meresmikan kantor ini. Dengan hadirnya kantor Badan Pemenangan Capres Prabowo Subianto ini, Gerindra yakin suara Prabowo bisa di atas 70% khususnya di Sulawesi Selatan. Di Cimahi, Jawa Barat, saudara, relawan Sobat Erik menggelar olahraga senam sehat sebagai bentuk dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka juga menggelar bakti sosial yang ditujukan bagi pengemudi ojek online. Mereka mendukung Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024 karena dianggap mampu membawa perubahan yang lebih baik.